Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channelnya Kang Asep. Ini ada golok tebas ya, multifungsi, yaitu variasi kepak rawing kayu kiarang ya, kayu johar. Gimana sahabat-sahabat saya, pada sehat ya semuanya? Oke, ketemu lagi ya channelnya Kang Asep. Biasa lah videoin golok ya, ada golok saya videoin. Oke, lihat ya, ini golok kapak rawing ya, kastarisi Singa Bogor. Sarungnya slim ya, ramping handlenya pas di tangan rupanya. Lihat ya, serat kayunya ini natural ya. Lihat, bisa dilihat lebih dekat, natural ya, cakep ya. Dari gagangnya ke sarungnya lurus, slim ya, kastarisi Singa Bogor. Lihat pak rawing tarisi ya. Terus ya, maknyos ya, rangda muda ini ya sahabat, baru punya anak satu. Nah, keren ya. Kalau bahasa sini ya, kinclong. Waduh, kinclong ya. Oke, kinclong. Golok tebas ya, variasi kopak rawing. Dan oke, sahabat, yang kedua kita buka dalemannya seperti apa ketebalannya dan panjangnya ada berapa senti ya. Oke sahabat, kita buka dalamannya. Nah, ini dalamannya ya. Untuk ketebalan ini 7 mili ini ya, bisa jadi lebih ini ya, 7 mili ya. Balanya ini 7 mili, ukuran panjang 30 cm ya, dan 31 lebih 31 ini ya, 31 cm ya, ada 30 lebih pokoknya. Ukuran bilah lebar ya ke ujung. Handle-nya ini gagangnya pas di tangan. Dan ini alhamdulillah ini pesanannya. Ya, cakep ya. Oke, jagangnya kastarisi ya, kastarisi jengkolan. Tebalnya ya 7 mili. Oke sahabat ya, tadi sudah dilihat dalamannya, golok kapak rawing ya, tarisi Singa Bogor, slim ya. Kalau tarisi sarungnya ramping. Oke, handlenya pas di tangan. Oke sahabat-sahabat saya yang dimanapun berada, makasih yang sudah menonton video saya ya.
kalau kawan-kawan pengen bikin model kayak gini ya, insyaallah saya bikinin. Dicat aja di bawah komentar ya, di bawah video gitu ya, nomor WA insyaallah ada. Selimnya rampingnya lurus. Oke sahabat, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.